sih seberapa mungkin. Nah, dan akhirnya malah di digital sejak sudah promoin beberapa makanan-makanan khas Bandung ya. Mungkin bisa diceritain. Pada awal mulanya itu adalah bukan kebetulan, tapi tiap hari malah itu kan mas, tukang jahit malah itu kalau mau beli jarum benang itu melewati daging mangole, daging mangole. Jadi kan kalau ada kembalian habis beli benang, beli daging mangole. Secara tidak sengaja, saya kan bawa gadget, buka HP, buka handphone. Saya promosiin, tidak sengaja. Padahal di vlog saya itu masih banyak yang mau diviralin. Kenapa mesti viral jadi mangole? Mungkin rezeki ya gitu ya. Gitu. Jadi kebayang gak sih kalau misalkan akan viral gitu, maksudnya dari Bang Ade sendiri. Padahal kan tadi sempat banyak juga yang memang Ade promoin, gak cuma ordering doang gitu. Iya. Sebenarnya kalau viral tuh udah ada 4-3 kalinya kalau viral mah. Corona viral, masalah ke Bapak Jokowi viral, tapi tidak se-booming ini. Mungkin ini klimak mungkin ya. Tapi insya Allah saya akan bikin viral-viral yang lainnya. Terutama soal makanan khas daerah manapun juga Indonesia tentunya. Bukan hanya Jawa Barat, saya akan nasional. Ataupun nanti Jogja akan diviralin atau apa. Itu sudah tugas saya sebagai duta promosi kuliner Indonesia Jawa Barat. Nah, Mang Ade sendiri mendapatkan gelar sebagai duta nih. Siapa sih memberikan gelar duta? Mau yang memberikan gelar duta itu Jabar 1 ya, Ridwan Kamil, Bapak yang terhormat Bapak Ridwan Kamil. Nah, itu seperti apa mungkin? Dihubungi langsung atau Mungkin dia juga secara spontanitas mendapat respon masyarakat terhadap odading yang dipromosi sama saya. Terus yang lain juga banyak yang dagang di situ laku. Mungkin Bapak Ridwan Kamil itu secara spontanitas. Tapi di dalam masyarakat kita itu kan yang apa yang diomongkan oleh seorang pejabat pasti dituruti. Kalau Mang Ade tidak merasa jadi duta, yang penting Mang Ade berkarya aja. Ngapain ada label di sana di mari, tidak perlu kalau saya mah. Yang penting saya berkarya untuk saya sendiri dan untuk menyenangkan orang banyak. Kepikiran nggak kalau misalkan akan menjadi duta? Sempat kebayang juga? Nggak kepikiran. Tapi yang pastinya saya akan terus berkarya dalam bidang mempromosikan kuliner yang tidak terlalu terkenal menjadi terkenal, yang sudah gede biar menjadi lebih besar lagi. Kenapa sih sebutannya apa Iron Man gitu? Iron Man itu spontanitas, tapi kesini-kesininya Iron Man kan orangnya kuat. Filosofi Iron Man itu kuatnya, jangan kuat badannya aja, hatinya yang kuat, kuat mental. Biar kita bisa hidup, mandiri terus, berdiri sendiri. Iron Man versi Mang Ade, hatinya harus kuat, bukan fisiknya doang. Hatinya juga harus kuat. Setelah viral ini, banyak gak sih yang nawar-nawarin buat jadi viralin makanan apa makanan? Oh banyak sekali, banyak sekali endorse ke rumah, tapi saya kan hanya lihat dulu yang kayak Instagram yang centang biru, kan banyak followersnya sih, baik untuk Mang Ade, kayak misalkan kemarin ada Tino yang di Pondok Indah, Pat Tino, terus ada yang banyaklah yang berpengaruh di Jakarta, semua disamperin. Mana bisa dibilang bisa juga ketemu beberapa public figure artis gitu ya. Kita diajak juga gimana nih Bang? Iya, alhamdulillah responnya bagus kepada senior-senior artis. Mudah-mudahan nanti sore juga ada acara lagi di televisi yang lain. Bang Ade ini sebutannya apa? Kalau sekarang mah untuk minggu-minggu sekarang ya syuting ke sana kemari, tapi untuk dulunya seorang penjahit di Kosambi. Bisa dibilang merubah semuanya enggak sih Bang? Jadi berubah gitu. Ya, untuk membuka, kalau bahasa Sunda mah ngabukakeun lawang sigotaka, membuka pintu rezeki untuk bersama-sama kita.